Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bertemu kita di Pemburu Legend Channel, channel tentang masak dan makan, terutama masak berbahan buruan Paman Atit Sugianto. Kali ini kita akan masak lagi, tapi kembali tidak ada hasil buruan, namun ada daging yang kita akan masak. Daging apa? Coba kita lihat apa yang ada di tangan saya. Jangan kemana-mana, tetap di Pemburu Legend Channel. Bagi yang pertama kali berkunjung di saluran ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ini adalah rebung kering yang sudah kita jemur, persiapkan jauh hari sebelumnya. Karena ini rebung kering, kita harus rebus dia sebentar. Nanti kita baru rendam dalam air dingin. Ini adalah separuh dari kulit kepala babi. Ini tapi udah separuh ini. Ada telinganya, bagian dalam telinga, dan ada lemak dan daging bercampur di bagian dalam sini. Hidung. Ya. Kita akan masak apa nanti kita lihat di depan. Apa campurannya ini dan seperti apa kita akan masaknya. Sebelumnya ini rebung sangat sedikit, sekarang sudah mengembang. Sebelum kita masukkan air, nanti akan semakin mengembang rebung betung yang dikeringkan. Kolaborasi yang cantik yang beginilah. Masak sama istri korek. Sama semua kecilnya. Oke, cukup dulu. Airnya banyak. Ini dipastikan kurang garamnya nih. Biar dulu nanti kita tes rasa dulu lah, walaupun tadi berapa sendok? 3 pas
Masih kurang. Kurang, tambah lagi langsung. Tambah 3 lagi. Oke, nanti kita tambah garamnya. Langsung nanti kita tutup. Nah, ini sudah waktunya kita untuk melihat hasil masakan kita tadi. Kita tinggalkan berapa lama tadi? Ada 20 menit? Ada ya. Waktunya kita tes rasa dulu. Cicip-cicip garamnya, micinnya. Apakah cukup? Ini airnya sudah lumayan banyak surut ini. Coba. Tes rasa dulu. Tes rasanya. Kuahnya tes dan rasa tingkat dagingnya, kan? Kenyalan daging. Rasa bumbu dulu di kuah. Bingung kurang apa ya, kurang micin kayaknya kali. Cukup micin saja. Berapa tadi cuman sih kita kurang micin ya micin, tapi cukup lah, cukup ya garamnya, cukup. Coba dagingnya lagi tes. Oke, kejar dagingnya. Apanya, kulitnya nggak dicoba ya, pokoknya itu dagingnya. Iya. Kira-kira agak kenyal yang mana kita tes? Nah, itu bagian hidungnya, itu boleh coba. Tes hidungnya. Nah, mau rasanya hidungnya. Oke, ini bagian ini, bagian hidungnya. Bagian yang ada kulitnya. Sudah cukup lembut atau masih kenyal? Tiup dulu panas itu. Kalau sedang berarti sudah, oke? Okay. Ya sudah, ini kita boleh angkat ini. Oke, okay, teman-teman YouTuber, para penonton pemburu legend. Demikian tadi kita sudah masak kolaborasi, masak kepala babi dengan rebung, itu kulit. Ada daging juga, lengkap di dalamnya, ada tulangnya juga. Dengan rebung kering. Seperti dikatakan di pertengahan video tadi, bahwa masak daging ini bagi teman-teman yang muslim boleh digantikan dengan daging lain, ayam, misalnya ayam putih atau ayam merah, dan rasanya dijamin enak dengan tata cara seperti ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami.